te bevrijden nadert. Ruim 2000 soldaten van het Nederlands-Indische leger, voor het merendeel ex-krijgsgevangenen, gaan aan wal met ongeladen geweren. Werktuigen worden levensmiddelen, auto's en zelfs vliegtuigen aan land gezet en er wordt druk gebruik gemaakt van Japanse werkkrachten. Yang kalian lakukan di tanah Banten ini? Kita mau berdagang. Oh, oke. Silakan. Thank you. Ngapain ya? Tapi sudah menanam tanaman. Harusnya jangan seperti ini, bodoh. Apa maksud kamu? Berani sekali kamu. Oi, apa ini? Wah, rakyatku dihina. Sebaiknya saya melapor ke Paduka. Paduka, ada apa? Ada orang asing, Paduka. Orang asing? Iya, Belanda, Paduka. Oh, Belanda. Apa yang mereka lakukan? Mereka kesini tidak selayaknya, Paduka. Mereka kesini seharusnya sebagai tamu, bukan menjadi tuan. Apa? Berani sekali mereka melakukan hal itu di tanahku. Apa itu benar? Benar, Paduka. Baiklah. Antarkan aku ke tempat mereka. Siap, Paduka. Hei, kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Tadi kami habis dihina. Dihina oleh siapa? Oleh pasukan Belanda. Oleh pasukan Belanda? Di mana mereka? Kami tidak tahu. Oke. Ayo, kita cari mereka. Jadi kalian datang ke tanah ini hanya untuk berbuat tidak sopan? Emang kami ngelakuin apaan? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah mengetahui tipu muslihatmu itu. Emang kami ngapain? Pura-pura tidak tahu. Pergi dari sini. Berani sekali kamu mengusir kami. Maksudmu apa? Kami kan di sini cuman mau apa? Baik. Aku ada pemimpin di sini. Kita akan pergi. Thank you.
Hello Indonesian. His name Jacob Van Neck. So you're Jacob Van Neck? Yes. What is your goal doing here in Banten? First of all, this is my assistant, Van Werwick, and we are from the second expedition group. And we're here to do training in your country. So you're from Heather? Yes. Welcome to Indonesia. Thank you. Terima kasih Pak telah memberikan kami kesempatan untuk berdagang di sini. Kalian lebih sopan dan juga lebih menyenangkan. Tapi aku masih akan tetap mengawasi kalian. Apa yang kalian inginkan? Kami hanya menginginkan sedikit rempah-rempah dari kalian. Rempah-rempah? Rempah-rempah yang mana? Rempah-rempah yang mana yang paling mahal di sini? Paling mahal? Kami menanam lada. Apakah ada tarik? Dengan senang hati. Nama Waima Imamura Des. Hai rakyat-rakyat Indonesia, kami dari Jepang dan ini pemimpin kami Imamura. Salam kenal. Apa yang akan kalian lakukan di sini? Kami datang dengan damai. Bohong.
Kami tidak mau tertindas dengan apa yang orang barat lakukan kepada kita. Kamu tidak percaya? Tidak. Kami akan mengusir Belanda untuk kalian. Kami tidak percaya. Anda tidak percaya? Tenang saja. Kita itu adalah cahaya Asia. Pemimpin Asia dan pelindung Asia. Baiklah. Silakan. Belanda telah di depan. Ayo kita musnahkan mereka. Elang, bantai mereka. Gagap, Kobra. Maju. May God bless you. Berhenti. Letakkan senjatamu. Mongkang siapa? Imamura dari Jepang. Jadi engkau yang memerintah pasukanmu untuk membunuh pasukan saya? Iya, itu saya. Kau berani melawan saya? Boleh juga, kak. Sayonara. Thank you.
designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini untuk membawa kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah ke Sekutu. Jadi inilah saatnya untuk memproklamasikan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi Indonesia sekarang ini kekuasaannya telah kosong. Inilah saatnya kita untuk memerdekakan Indonesia. Bagaimana jika kita membujuk Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia? Baiklah, kalau begitu. Oke lah kalau begitu, saya setuju. Saya juga setuju. Agen, ada apa? Kami ingin membicarakan sesuatu. Membicarakan sesuatu? Oke, silakan. Coba. Ya, silakan duduk. Jadi, mengapa kalian datang ke rumahku ini? Baiklah. Jadi, kedatangan kami ini membawa kabar baik. Tadi siang, saya mendengar dari siaran radio BBC Amerika bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, Bu, ini kesempatan kita untuk memproklamasikan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan secepat ini. Kita harus memberitahukan dulu kepada PPKI. Tapi, PPKI itu buatan Jepang. Jepang seharusnya tidak ikut campur dengan segala hal ini. Tidak bisa. Kita tidak bisa memproklamasikan secepat ini. Baiklah, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karno. Ya. Kenapa? Saya ingin bicara sebentar. Teleponku. Bung Hatta, ini darurat, Bung Hatta. Thank you.
Laksamana ya? Laksamana. Bolehkah kami meminjam rumah Anda untuk menyusun proklamasi? Benarkah begitu? Iya. Baik, silakan masuk. Silakan duduk. Laksamana, apakah di sini ada pena dan kertas? Baiklah, tunggu sebentar. Akan kuambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sebaiknya proklamasi ini tidak ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI buatan Jepang. Bagaimana jika proklamasi ini ditandatangani oleh para hadirin seperti apa yang Amerika lakukan? Jangan! Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Indonesia harus berbeda dari bangsa lain. Saya punya usul. Bagaimana kalau proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Setuju! Bagaimana persiapan proklamasi besok? Iya, kita sudah siap. Bagaimana benderanya? Bisakah kau menjahitkannya? Saya hanya mempunyai kain merah dan putih. Kalau begitu, buat bendera yang merahnya di atas dan putihnya di bawah. Bagaimana jika kita namakan Sang Saka Merah Putih? Sang Saka Merah Putih. Itu kelihatan bagus. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di Srimul. Tolong kibarkan bendera ini merah di atas dan putih di bawah. Baik. Saudara-saudaraku sekalian,
setelah berabad-abad kita dijajah, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu, di mana kita tidak akan pernah dijajah lagi. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teruskan. Terus langkah 3 maju. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Krak. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hoping the snow, I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason.